Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Suami ketika putri berduka, sosok ulama besar asal Yaman ini sekaligus cendekiawan Muslim ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari suami Kartika Putri. Habib Usman bin Yahya baru saja kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Sosok tersebut ialah ulama besar asal Yaman yang meninggal dunia dan menyiratkan duka di hati suami Kartika Putri. Sebagaimana diketahui, Habib Abu Bakar Al-Athni meninggal dunia. Habib Abu Bakar Al-Athni meninggal di Amman, Yordania setelah berniat untuk melakukan pengobatan. Beliau masuk rumah sakit lantaran mengalami kelelahan dan kondisi kesehatan yang menurun, sehingga harus berada di bawah pengawasan medis. Kepergian cendekiawan Muslim dari Hadramaut, Yaman yang dikenal sebagai Al-Awi Al-Husaini Al-Hadrami meninggalkan duka bagi banyak orang. Salah satunya suami Kartika Putri, Habib Usman bin Yahya yang turut mengungkapkan dukanya. Lewat akun Instagramnya, Habib Usman mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami keluarga besar Majelis bin Yahya berduka cita sedalam-dalamnya berpulangnya ke rahmatullah Al-Habib Abu Bakar Al-Athni bin Ali Al-Masyur, ungkap @Habib Usman bin Yahya. Ia turut mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Semoga Allahu Azza wa Jalla ampuni semua kehilafannya dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman syurga dan dikumpulkan dengan datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah, pungkasnya. Postingan suami Kartika Putri itu lantas mendapat banyak komentar dari warganet. Pasalnya duka turut dirasakan banyak orang yang kepergian cendekiawan Muslim kebangsaan Yaman tersebut.